aura sahabatku aura pelakor. Sayang, ayo putus. Pacarku, kenapa mendadak? Gak mendadak kok, emang udah bosan aja sama kamu. Apa? Jadi kamu putusin aku karena selingkuh sama sahabatku? Gak usah sewot dong, kalian kan udah putus. Jadi, aku bukan selingkuhan. Hele, hele, putus juga belum 5 menit. Jangan lupa ya, datang ke tunangan kami. Oh iya, jangan lupa bawa cowok. Kata orang, kamu kan cantik, jadi gampang lah buat dapet cowok. Kamu cepat move on ya, biar pas datang gak malu-maluin. Hi, lihat aja, aku bakal balas dendam. Tapi kan aku harus cari cowok buat datang ke acaranya. Arga, ayo pacaran. Gendong, kamu lupa kita tuh kayak gimana? Nyonggara tera pernah akur. Tiap bertemu selalu ribut, bahkan semua orang tahu kita musuhan. Itu karena kamu gak pernah ngerestuin aku pacaran sama ademu. Pokoknya gak bisa. Lagian apa sih yang kamu lihat dari adekku? Bad boy gitu? Iya juga sih. Dia ternyata bad boy. Dia nyakitin kamu. Kamu diapain? Kamu gak apa-apa kan? Dia selingkuh. Cantik-cantik dapatnya playboy. Makanya itu. Bantuin aku balas dendam ya. Pura-pura jadi pacar aku sehari aja. Apa untungnya buat aku? Nyong rela dari babu neko seminggu. 1 bulan, deal. Hele, hele, dasar licik. Ya udah deh, yang bisa balas dendam. Met tunangan ya. Wih, berani datang juga. Gak malu ke acara mantan. Hari ini pengumuman pewaris perusahaan loh. Dan abangnya Abi yang jadi pewaris besar. Oh ya? Terus kenapa? Ya masa kamu gak malu sih? Datang ke acara tunangan mantan, plus kenaikan jabatan musuh kamu. Sendirian lagi? Dia gak sendirian kok. Pacar dia tadi sibuk ngelayanin tamu, tapi sekarang dia ada sebelahnya kok. Ya bener aja. Masa nanti mantanku jadi kakak ipar aku? Betul. Jadi nanti kalian harus nurut ya sama yang lebih tua dan berkuasa di rumah maupun kantor. Udah, pura-puranya. Mereka juga udah pergi. Kok pura-pura sih? Ya deh, kita pacaran. Tapi kan cuma sehari doang. 1 hari pacaran sama kamu gak cukup buat aku. Aku rese karena aku baper sama kamu. Dan sekarang aku mau kita pacaran beneran. Kamu mau kan?